Sahabat CHP Channel Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Lintas Rel Terpadu Jabodebek atau yang disingkat LRT Jabodebek merupakan lintas rel terpadu yang berada di daerah Jabodebek. Sesuai namanya, lintas rel terpadu ini melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang termasuk dalam DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sistem LRT ini masih dalam proses konstruksi yang rencananya akan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pembangunan LRT Jabodebek melibatkan 4 BUMN yakni PT Adikarya, PT Len Industri, PT Inka, dan PT Kereta Api Indonesia. Ditargetkan, LRT Jabodebek mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2022. Usulan sistem LRT di Jakarta muncul ketika proyek pembangunan monorel Jakarta mangkrak. Sama seperti tujuan utama monorel, LRT Jabodebek juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Mangkraknya pembangunan monorel disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak menyetujui pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi. Rencana depo ini ditolak agar kejadian banjir Jakarta 2013 yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Latu Harhari tidak terulang kembali. Pada akhirnya, proyek monorel benar-benar dihentikan karena investornya tidak memenuhi persyaratan lanjutan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah pusat mengubah sistem monorel dengan sistem LRT karena lebih mudah terintegrasi dengan moda lainnya. Selain itu, hanya ada sedikit monorel yang beroperasi di dunia karena teknologinya lebih tertutup. Tahap 1 LRT Jabodebek. Peletakan batu pertama, groundbreaking, LRT Jabodebek dilakukan pada tanggal 9 September tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Groundbreaking ini dilaksanakan di wilayah dekat rencana stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Pembangunan fase 1 ditargetkan selesai pada tahun 2018, sebelum Asian Games 2018 diadakan. Target pembangunan LRT Jabodebek yang dapat selesai sebelum Asian Games tidak tercapai karena beberapa kendala, seperti masalah pembebasan lahan yang belum selesai. Pada saat Asian Games diadakan, konstruksi LRT Jabodebek baru mencapai 45%. Sementara itu, pada akhir tahun 2018 konstruksi LRT Jabodebek telah mencapai 55,9%. Pada Januari tahun 2020, proses konstruksi tahap 1 LRT Jabodebek mencapai 67,3%. Selanjutnya tahun 2021, fokus utamanya yaitu di sistem persinyalan, di mana PT Len Industri adalah salah satu subkon utamanya yang harus betul-betul mengejar progres agar LRT dapat mulai beroperasi tepat waktu. Pada bulan Oktober tahun 2020, armada kereta LRT Jabodebek mulai diuji coba. Uji coba tersebut juga untuk mengecek persinyalan dan kesiapan jalur yang akan dilalui. Pada tanggal 15 November tahun 2020, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau sekaligus mengikuti uji coba persinyalan LRT Jabodebek. Uji coba tersebut dilakukan pada rute stasiun TMI Stasiun Harjamukti. Hingga saat ini, proses pembangunan masih berlangsung. Keseluruhan lintas pelayanan pada pembangunan fase 1 rencananya akan dioperasikan bulan Juli tahun 2022. Progres pembangunan Light Rail Transit, LRT, Jabodebek sudah hampir selesai. Dipastikan bulan Agustus tahun 2022 nanti kereta layang ini bisa digunakan oleh masyarakat. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia mengatakan salah satu keunggulan LRT dapat memastikan ketepatan dan kepastian waktu tempuh yang menjadi keunggulan LRT. Waktu tempuh untuk lintasan pelayanan 1 Cibubur, Duku Atas jarak 24,3 km ditempuh dalam waktu 37 menit, sementara Bekasi, Cawang, Duku Atas dengan panjang lintasan 27,3 km ditempuh dalam waktu 40 menit.
Begitu juga dengan headway atau jarak antar kereta dipastikan 6 menit per kereta. Namun untuk lintasan Cibubur, Cawang hanya 3 menit. Kalau kita lihat Bekasi menuju Cawang sekarang macet banget, demikian juga dengan Cibubur. Harapannya LRT ini bisa bangkit dalam membangun transportasi massal yang efisien. Hasil survei diperkirakan jumlah penumpang mencapai 115.000-137.000 penumpang per hari. Adapun pertumbuhan penumpang setiap tahun diproyeksikan mencapai 5% per tahun. LRT akan dioperasikan dengan tanpa masinis atau menggunakan sistem Grade of Automation, GOA3. Sehingga saat pengoperasian hanya ada train attendant yang bertugas membantu naik turunnya penumpang. Dari periode waktu yang sudah ditentukan kereta pada Juni tahun 2022 mendatang, uji coba akan dilakukan untuk pengetesan sistem. Direncanakan pada tanggal 17 Agustus mendatang akan dioperasikan secara komersial. PT Kereta Api Indonesia sebagai operator LRT berencana akan mengoperasikan hingga 27 transit LRT Jabodetabek per hari. Dalam satu transit terdiri dari 6 unit kereta. Dengan demikian akan terdapat 560 perjalanan LRT Jabodetabek yang akan melayani 114.000 pelanggan per hari. Dalam kondisi normal, satu transit LRT Jabodetabek berkapasitas 740 pelanggan dengan konfigurasi 174 duduk dan 566 berdiri. Namun jika kondisi padat, LRT Jabodetabek dapat menampung 1.308 pelanggan. Buat sahabat yang belum subscribe CHP Channel Indonesia, ayo subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga klik notifikasi tanda lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat. See you.